Berapa baru cukup? Berapa baru kaya? Ada orang tu garu kepala. Pening kepala. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh kau ni? Dia cakap. Tak banyak pada kita tak sama dengan tak banyak pada Datin. Oh. Contoh. Apatah lagi doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Ustaz Syamsul Debat. Kita nak mengaji lagi, nak menambah ilmu kita ya guys ya. Macam tu, dan juga kita nak menghiburkan diri kita macam tu. Sebab kalau Ustaz Syamsul Debat tu memang ada ilmu dan juga ada kelakar guys. Sebab itulah saya suka sangat kan. Nah, tak apa lama-lama, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Nampak tak? Dia tanya kan? Tapi tak apalah, tapi adalah usaha. Nampak tak? Itu sebab kadang ramai orang pandang ringan benda ni. Bila apa? Dia sibuk lah, penat lah ni lah. Awak ni telefon je. Habis abang tu? Nah, tengok, mula berbalas. Berlakulah perdebatan walaupun dia bukan Syamsul Debat. Kemudian emosi. Kedua, tanda-tanda emosi. Kemurungan, keresahan, kerengsaan, kerungsingan, kesukaran buat keputusan, suka menumpukan perhatian, perasaan putus asa, tak berdaya, hilang minat. Macam-macam. Hilang minat. Bila cerita, eh tahu tak apa semua? Apa? Oh ya ke? Okay tu. Hilang minat. Putus asa, malah lah. Tak rasa nak ni lah. Emosi dia terganggu. Sebab dia dah penat kan? Badan dia dah penat, dia tak boleh nak fokus. Jom bang, jom bang, jom kita keluar nak. Betul tak? Orang lelaki yang dah sibuk penat kerja, tanyalah orang lelaki yang dah penat kerja, dia nak sangat duduk rumah hujung minggu. Tapi makhluk yang di rumah tu, kita takkan mana ni. Jomlah keluar, jomlah keluar. Betul tak? Jadi kita pula keluar. Abang kan, abang lagi suka kalau kita duduk rumah. Kita yelah. Tak boleh. Jadi kita kena juga layan kehendak dia. Lelaki macam mana pun kena bukan. Lelaki tidak layak berkorban. Yang layak berkorban hanya wanita saja. Oh. Dan macam-macam pengorbanan yang saya buat untuk abang. Saya masak hari-hari, jaga anak, besarkan anak, siapkan kelengkapan abang. Apa abang nak, gosok baju, basuh, sidai, semua saya buat, bang. Saya korban untuk abang, sama ni. Kau jangan kau balas. Kau diam saja. Diam seribu kata. Once kau balas, kau cakap. Habis abang ni tak korban ke? Abang kerja kat LGM macam mana? Ingat senang ke jadi pegawai penyelidik? Ingat senang ke jadi ketua stesen penyelidikan? Kerja pagi balik malam, kadang-kadang hujung malam lewat bawa balik. Cubalah faham. Itu pun berkorban. Tak, itu tanggungjawab, bang. Oh. Sikit dia jawab, kau akan kecewa. Oh, baik kau diam je. Yang layak berkorban dia. Dia lah nak mati sangat dah buat kerja rumah. Mati lah aku. Habis lah aku. Eh, nak mati dah tu. Habis semua dia baca beranak sampai 5 orang. Dia tahu kita tak boleh balas. Memang betul dia melahirkan anak. Dia jaga anak. Betul. Dan kita kena appreciate. Nak jawab buat macam mana? Cuba kalau kita boleh beranak macam. Jangankan beranak weh, mengandung bulan pertama meninggal lah. Meninggal tu. Dia mengandung, ya Allah tak lama lagi tu. Ada seorang lelaki tu dia kata, kau ni jadi orang rumah, kau ni jadi si rumah senang. Hidup kau senang, aku ni penat kerja. Kalau aku jadi kau, senang hidup aku. Jaga rumah aja. Apa lah.
Kau tak tahu penat macam mana ni. Kalau aku lah biarlah aku jadi perempuan. Kau pergi kerja biar kau tahu betapa susahnya kerja aku ni. Dia kata tu. Tuhan makbulkan. Dia jadi isteri, isteri jadi suami. Dia bangun pagi awal pukul 4-5 pagi dia dah bangun. Dia siapkan sarapan. Lepas tu kejut semua, semain subuh. Lepas tu siap subuh, semua sarapan. Bila semua sarapan, siapkan anak semua sarapan, semua dah makan, semua pergi sekolah, semua pergi kerja. Kemudian dia pula basuh-basuh pinggan apa semua. Dia ambil baju-baju semua basuh. Lepas baju basuh dia sidai. Lepas tu dengar pula ada sayur. Beli sayur. Beli sayur, bungkus, apa semua siap. Bawa balik, ikan beli, ayam beli. Siap masak tengah hari. Suami balik sekejap tengah hari tu. Suami yang rajin balik tengah hari ni LGM. Ah, wajahnya tu loh. Aku tahu lah. Engkau tak masak tu laki kau memang lah. Nak suami jauh ke? Suami jauh ke? Jauh. Jauh ke suami? Bukan LGM. Bukan LGM lah. Itu sebab dia tak balik. Kalau LGM mesti balik. Oh. Tak adalah. Kan tak? Bila dia balik makan, lepas tu dah siap tu balik. Okey bang, okey bang, okay, basuh pinggan apa semua siap. Lepas tu angkat pula tadi. Yang baju yang dah basuh tadi nak kena sidai apa semua. Angkat pula. Angkat, letak logok tu. Lepas tu minum petang. Petang nak minum lagi tu orang tua ni. Siapkan minum. Lepas tu minum, beli kuih pisang lah apa semua. Dah siap apa semua. Anak pula balik, balik mandi. Jangan balik lambat. Mana anak pergi main. Buang balik, berpeluh-peluh. Mana letak baju dalam bakul tu. Lepas tu malam, Allah banyaknya baju basuh. Lepas tu petang tu siapkan pula nak makan malam pula. Lain pula. Tak nak macam makan yang siang tadi. Tak nak lalu siang tadi. Nak lalu lain. Nak lalu apa? Landak goreng. Gila betul. Landak mintanya. Lepas tu dah masak-masak-masak. Apa semua dah siap semua. Anak bini semua terlelap. Suami dah terlelap. Tengok. Lepas tu masuk dekat dalam bilik. Lepas tu dia dah basuh pinggan apa semua. Sambil-sambil lipat kain tengok TV. Layan cerita Korea yang tadi tu. Kan? Lepas tu dia lipat-lipat. Oh ya Allah. Sakit lah kang. Masuk dalam bilik tak habis kerja lagi, kena melayan suami. Kan? Tengah malam baru tidur. Lepas tu malam tu pagi tu, ya Allah, kau jadilah aku suami balik semula. Aku tak larat, ya Allah. Kemudian malaikat bersuara. Sesungguhnya kamu sudah tidak boleh berubah menjadi lelaki. Kerana tadi kamu telah bersama dengan suami kamu. Sudah ada benih di dalam diri kamu. Kamu kena tunggu 9 bulan. Ha, terjaga dia daripada tidur. Dan dia rasa benda tu betul-betul berlaku. Dalam hidup dia, dia cerita kat saya. Oh my god. Kisah gitu ya, kisah. Dia bangun pagi, dia ambil cuti 3 hari. Tolong isteri dia kat rumah. Baru dia tahu betapa penatnya jadi seorang isteri. Apatah lagi jadi isteri yang bekerjaya. Lagilah balik bukannya boleh relax-relax sebab kerja. Tak, kena siapkan anak bini, kena siapkan anak-anak dengan suami, kena siapkan kelengkapannya, kena masak, kena apa. Kan? Kena panaskan makanan yang dah dibungkus tadi. Kata yang nak belagak macam kau masak lagi lah, sudahlah. Masak ingat. Kau setakat kau yang tolu tambah-tambah kat lauk, kau tu tak payah cerita lah. Yalah mungkin ada lah. LGM memang dia masak hari-hari. Betul. Kan? Mana ada online? Saya tengok tak ada. Tak ada yang order online pun. Tak ada. Memang tak ada semua. Memang. Tak. Jadi benda tu dia rasa betapa susahnya jadi seorang isteri. Sebenarnya kesimbangan juga menuntut kefahaman. Pemahaman, memahami akan kesusahan pasangan. Suami penat. Suami pun faham isteri dia penat. Nah, kan? Begitu juga peribadi. Kesan dia kalau dia terlampau penat, kesan tak seimbang ni, dia menyendiri kepenatan, konflik dalam hubungan, penyalahgunaan bahan, alkohol, mabuk, dia stres dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok kan, sebenarnya kalau kita tahulah peranan masing-masing senang. Kan saya kata dulu, kunci kebahagiaan rumah tangga ada 5. Pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Kelima, kunci spare. Kunci rumah, sistemkan sistem kekeluargaan kita, sistem beragama. Allah. Sistem Islam. Kan? Maknanya ikut sistem beragama. Pagi, solat sama-sama. Itu je masa yang ada. Untuk bersama. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Siap semua. Pergi sekolah apa semua, nak pergi apa semua, siap. Mana yang jauh tu dia kena keluar. Dia dah pesan, jangan tak solat semua. Ayah kena pergi awal sebab takut jam. Ayah keluar sebelum subuh lagi contohnya. Tapi pesanan tentang agama ni tak tinggal.
Nampak tak? Kedua, kunci pejabat. Maksudnya apa? Cari rezeki yang halal. Jangan menipu klaim. Kan? Makin banyak menipu klaim. Buat apa? Untuk apa? Nabi dah pesan, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Eh, saya kerja. Saya kerja makan gaji. Confirm halal. Siapa cakap? Orang kerja kau mengular, tapi gaji sama. Macam mana kau cakap halal? Lepas tu bila nak mengular, dapat duit gaji dengan senang hati, belanja anak bini, duit tu dia jadi duit haram tu. Bayangkan. Macam mana jadi duit haram? Sebab duit yang sepatutnya bayar berdasarkan kerja yang sepatutnya kita buat, tapi kita tak buat. Allah. Itu sebab anak yang bodoh melantun-lantun. Anak melawan. Kita mana kita laki bini pandai bang, anak kita kenapa macam ni bengap dia bang? Tiga campur tiga berapa? Tiga per tiga. Jawapan dia kreatif tapi tak betul. Kenapa jadi macam tu? Rumah tangga banyak masalah. Ada je isu. Sebab benda yang bawa balik rumah, rezeki yang bawa balik rumah tu bukan yang halal. Kadang-kadang Allah. Jaga. Itu sebab Nabi kata cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Itu sebab dalam hidup kita jangan sibuk nak kerja kaya. Percayalah, nak pula kerja dekat LGM ni, nak beritahu you all takkan kaya. Jangan kecil hati. Tahu tak cakap? Bukan. Maksud saya sebab kaya tu sendiri subjektif. Yep. Berapa baru kaya? Bukanlah kata apa, semua kerja takkan kaya. Saya ada tulis dalam status WhatsApp saya baru ni, saya share. Barang siapa yang meletakkan kaya dalam hidupnya, percaya sebagai barang siapa meletakkan kaya sebagai sasaran hidup dia, dia takkan mencapainya sampai bila pun. Sebab kaya tu berapa pun kaya? Tanyalah orang dulu. Kita nak kerja, kita cakap kan. Contoh. Okay. Ingat tak masa kita mula-mula minta kerja dulu? Aku kalau boleh nak cari kerja, gaji, bajet banyak ni. Yang kita minta ni lah. Mudah-mudahan dapat lah. Lepas lah kita. Okay, sekarang. Kita dah dapat gaji tu sekarang. Dah dapat gaji tu, saya nak tanya puan. Dia dah mula kena apa aku. Ramai orang kau boleh tanya, kau tanya aku. Saya tanya puan. Kita dapat gaji kan? Dapat gaji. Sekarang ni rasa cukup tak? Rasa macam... Kalaulah ada lebih lagi, betul tak? Benda tu takkan berkesudahan. Betul. Memang kita settle, yang ni settle, ni settle, tu settle, tu settle. Tapi kalau bolehlah, contohlah sekarang jawatan apa? Penolong accountant tiba-tiba ditawarkan di Putrajaya satu pos jadi pegawai accountant. Accountant. Grade W41. Contohnya. Pergi ke tak pergi? Pergi. Okay. Pergi. Kenapa pergi? Tidak adakah kesetiaan dalam hatimu? LGM. Oh, tak. Sebab ni untuk kesinambungan survival keluarga kami. Siapa nama puan? Faizah. Masa tu, kau tahu tak Faizah dah jadi accountant. Putrajaya, weh. Oh. Betul tak? Dia macam tu. Tapi bila jadi accountant, still tak cukup. Ditawarkan jadi ketua audit negara. Oh. Tak cukup kat lagi. Kau tahu tak dia orang ni? Bayangan ada yang kerja yang sampai dah peringkat jusa ni, gaji sampai dah belah-belah ribu. Setiap meeting datang, satu meeting datang dapat 1,000. Tak cukup. Allah. Berapa baru cukup? Berapa baru kaya? Ada orang tu garu kepala. Pening kepala. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh kau ni? Dia cakap. Kan? Tak banyak pada kita tak sama dengan tak banyak pada Datin. Oh. Contoh. Apatah lagi doktor. Nah, ya. Gaji doktor tak sama dengan gaji kita-kita ni. Oh. Mana bahagian kewangan? Oh. Bahagian kewangan mana? Kau tak mengaku pula dah. Mana bahagian kewangan? Patutlah dia senyum banyak. Aku tahu gaji kau orang semua. Dia.
Oh gaji ni banyak ni, gaji banyak ni. Tak cukup. Tetapi tu yang sebenarnya. Kalau nak capai kesimbangan, setting nak kena betul. Kita duduk dekat hotel, hotel 5 bintang, candlelight, kan? Kita pun duduk dengan isteri kita, dengan pasangan kita. Sayang, I love you. I love you too. Bahagia tak? Bahagia. Tapi nampak bil, gila mahal. Mampus nampak. Nampak tak? Nampak. Nampak tak? Adakah perlu semahal itu untuk capai bahagia? Tak. Dekat dengan tahap dekat hotel tu, sayang, muka pun tak nampak. Betul ke bini aku ni? Macam lain pula. Dekat rumah, duduk atas tikar mengkuang dengan anak sama-sama makan. Suapkan. Momen tu akan kekal sampai bila-bila. Betul. Bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Allah. Nak cari lawa sampai bila tak jumpa. Yelah. Tapi itu dah cukup lawa lah pada kita, kan? Walaupun isteri tidak secantik Nilofa Fazura Mayakari, walaupun suami tidak setampan Fatah Hamin Aaron Naziz dan Mah penceramah. Tadi aku tak cakap aku, orang lain dengan penceramah, penceramah lain. Walaupun suami tidak setampan itu, isteri tidak secantik itu, percaya cakap saya, tutup lampu sama. Kau ingat Nilofa tu tutup lampu menyala muka dia? Tak ada. Tak ada. Tutup lampu gelap, raba-raba terasur. Sudah. Selesai. Itu apa yang kita ada. Itu sebab jangan orang perempuan, nak kurus lah, nak kurus. Sebab apa kau nak kurus? Sebab nak lawa. Yang seorang tu nak lawa. Lawa tak ada kena-mena dengan kurus. Betul. Kalau muka tak boleh belah tu. Aduh. Dia tetap tak boleh belah tau. Kurus sebab nak sihat. Produktiviti kita ni. Lagi satu lagi. Tanya suami. Bang, kalau saya kurus sikit lagi. Jangan sekali pun kau kurangkan kilogram kau. Azik. Abang dah suka dengan kilogram yang macam ni. Sebab bila peluk dia rasa seronok. Yang kurus tu. Alah. Macam tiang elektrik. Iya tu cakap tadi. Tanya suami. Tu seorang lelaki. Okey je. Dia redha dengan perkembangan dia. Ambil gambar. Ambil gambar. Ambil gambar. Okey je. Lelaki kelas je ambil gambar. Betul. Om perempuan, sini weh. Sorok, dia berdiri, kau ambil separuh badan. Sengit. Ada gemuk, tergemuk je lah. Sinilah. Okay, dapat kepala je. Apalah. Ikhlas ambil gambar. Itu je. Itu sebabnya. Cara nak banner ni, tu kata tadi. Yang kedua tadi, cari rezeki halal. Ketiga, kunci kereta. Hala tuju bawa keluarga kita, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Hala tuju. Kita awal-awal dah ajar anak kita. Masuk sekolah swasta. Kita tak mampu, contohnya. Bagi anak kemewahan. Bagi anak telefon satu-satu. Beli yang baik-baik tu. Yang jenis air tu. Saya tak nak sebut lah macam nama dia. Sebab dia tak taja jamaah kita hari ni, kan? Azim. Bagi anak tu, anak-anak ni, bagi semua kemewahan. Lepas tu kita pening kepala bila anak dah besar, minta macam-macam. Sebab dia tak faham pun mak ayah dia tengah susah. Allah. Nampak? Hala tuju tu penting. Mak ayah bukan senang sangat tau. Kita ingat tak dulu, kita kecil-kecil dulu, bukan senang mak ayah kita. Mak, kita nak sebut pun, mak ni cikgu dia minta duit yuran. Cara cakap takut, memang takut. Nak minta takut. Memang takut tak dapat lah. Berapa ringgit? RM12.50. Untuk pek biji dengan duit persatuan. Letaklah situ. Kita boleh letak atas meja. Esok pagi kita bangun, tengok dah ada duit atas tu. Mana dapat? Kita pun tak pernah tanya. Allah. Tahu ada je.
Tapi kita faham mak kita susah, kita faham ayah kita susah. Tapi anak-anak hari ni tak faham, sebab kita bagi dia rasa senang. Saya dulu bila kecil bangun pukul 4:30 pagi dah kena bangun mak. Bangun. Tolong mak ni sejukkan kuih ni, kuih donat tu semalam dapat makan kuih donat. Semalam pagi sempat saya jumpa mak saya, mak saya buat kuih donat. Saya ni kata saya nak nasi lemak, saya nak nasi goreng. Nasi goreng mak saya tu sekuali saya boleh makan seorang. Punya sedapnya. Wow. Cik Day. Habis Cik Day tu jadi Cik Mang. Sedap. Donat mak saya buat tu, kan, donat tu mak saya daripada tangan dia tu, dia lembut-lembut pap tu letak goreng. Oh, come on, kan. Sampai maghrib lembut. Kan. Mak saya selalu susah. Yeast kan tak ada, yeast ketul tu. Semua yeast serbuk sekali. Kadang jadi, kadang tak jadi, mak saya kata. Betul. Bila buat, mak makan, saya teringat dulu kecil-kecil bangun ni dengan tak berbaju, suara pendek, suara rendah. Terbalik-terbalik kan. Golek dekat gulu kastel tu. Lepas tu ganti kau kari pap pun buat. Korang ganti kau kari pap lawan aku belum tentu menang tu. Oh. Korang tahu tahu lawa apa tak? Frozen. Betul, saya buat tu ganti kuih kepap. Dulu gel apa kita kena apa? Lenyek ni, lenyek tepung ni pakai botol 7 up. Betul, dulu kita. Lepas tu lah lipat dengan yang plastik beras tu. Kuih lopis, mak saya kalau buat, ha, bulat-bulat pap ah, lembut dia baling melekat kat dinding. Orang sekarang baling melantun tangkap balik. Kuih golek kuih lopis juga kelapa. Kena buat bungkus nasi lemak cantik tu sebab saya kepantangan orang bungkus nasi lemak ni. Ya Allah, kenapa lengkau sengit-sengit kau bungkus ni? Mak saya cukup jaga benda tu. Sate. Mak saya daripada kecil adik-beradik mak saya. Sebab mak saya Jawa. Arwah atuk saya Wak Rais Sate. Oh. Belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu yang muka macam Pan Asia tu. Oh, alah guys. Berarti masih keturunan Indonesia ya Ustaz Samsul Debat. Jawa dan Minang guys. Boleh-boleh tahu kalau sate tu pucat, sate tu kalau kita cucuk tu beliau lemak dengan kulit ada tengah. Bau dia tak, dia tak muak. Lepas tu perapan dia tu dengan jintan mani dengan apa semua, dengan kunyit dia semua, macam mana perapan dia, berapa lama, berapa banyak bakar. Lepas tu bila kita masak kuah kacang tu, kuah kacang sate tu kena naik taik minyak dia tu, cedok taik minyak dia tu, letak dah satu bekas. Bila bakar sate tu cecah-cecahkan bau ngam kuah tu dengan sate. Ramai orang tak tahu mana tu. Tapi bila saya bangun pagi, kenapa saya tu, saya cakap apa, aku ni kawan-kawan aku semua tidur ni, aku bangun, kenapa aku bangun ni muka tak puas hati, tidur pun tak boleh. Tahu tak apa saya cakap kat hati saya benda tu? Kenapalah aku lahir dalam keluarga ni? Cakap. Dan kemudian bila saya buang dengan adik saya, hujung tahun lepas, saya cakap dengan adik saya, kau tu tak perlu cakap apa dalam ceramah. Bukan kita kena bangun pagi buat-buat kuih apa semua tolong mak kan? Kan? Kenapa aku lahir dalam keluarga ni? Adik saya cakap apa? Kita orang pun cakap cantu belum? Sebab bila saya keluar, dia orang pula sambung. Sambung kan? Tapi rupanya baru kita faham, bila dah besar ni, dewasa ni kita faham, sebab mak kita nak ajar kita apa nikmat senang. Allah. Bila kita tahu susah, baru kita tahu senang tu apa. Ni susah sikit, matilah, habislah kita, tak boleh dah. Tak boleh, semua tak boleh. Macam mana? Itu sebab kata, keseimbangan ni bukan kata kesenangan ikut cita rasa kita je. Tak, betul. Bukan. Anak kita kena diberi. Itu sebab didik anak ada 3 peringkat. Kejap lagi, saya habiskan dulu. Kemudian yang keempat, kunci syurga. Kunci syurga ni nak masuk syurga, kunci dia rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, ibadah sebanyak-banyaknya. Kena ajak family beribadah. Dan yang kelima, kunci spare. Pun masuk kunci spare. Suami ada kunci, isteri ada kunci, mak ayah ada kunci, sebagai anak pun ada kunci. Maka gunakan peranan masing-masing tu laksanakan dalam keluarga, baru boleh capai bahagia. Itu 5. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, ceramah singkat daripada Ustaz Syamsul Debat ya guys ya. Masya Allah, kita dapat ilmu yang banyak kan. Kunci dalam keluarga tu macam mana ya guys ya, macam mana kunci membawa kita, membawa keluarga kita itu kepada jannahnya Allah Subhanahu Taala, menjadikan keluarga kita tu bahagia di dunia maupun di akhirat. Masya Allah, jazakumullah Ustaz Syamsul Debat yang sudah memberikan ya guys ya tausiah singkat macam ni, dan membuat kita tu sadar dan faham kembali macam mana kita nak membawa keluarga kita itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, membawa keluarga yang apa nama tu macam
bahagia ya. Bahagia tapi bukan bahagia karena harta, tapi bahagia karena apa yang kita ada ya. Bahagia karena kita tahu macam mana nak ambil sikap dengan apa yang kita ada. Itu yang diajarkan oleh Ustaz Shamsul Dibban. Sebab kalau kita bahagia karena kaya pun takkan kita tercapai. Sebab apa? Sebab ketika kita dah cakap kita kaya, ada lagi je yang akan merayu kita untuk sebab kita tamak kepada dunia. Macam tu ya guys ya. Okay, terima kasih dah tengok video ini sampai selesai guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.